Temu kembali dengan Om Bin. Okay guys, kali ni Om Bin mereaction lagi video hantaran daripada sahabat-sahabat kita. Okay guys, kali ni guys video kita daripada Oen Lanto. Oen Lanto menghantarkan, bukan menghantarkan lah, dia suggestkan untuk Om Bin untuk tonton video. Wow, tapi video ni macam terlalu cantik guys. Tajuk dia, dia kata, "Hello Bro Obin, sila membuka channel terbaru dari Mbah Dahlan Iskan yang akan menyiapkan stadion sepak bola bertaraf internasional untuk Persebaya. Stadion sepak bola yang sangat keren banget dan spektakuler itu mengalahkan stadion sepak bola terbaru yang ada di Jakarta Utara. Luas stadion yang ada di Surabaya Timur bersebelahan dengan laut ada sekitar 10 hektar lebih kot." Okay, wow, it's very amazing and spectacular. Okay, oh my god. So kita tengok dulu guys channelnya. Sekejap. Okay. So dekat sini Om Bin ada video daripada Update Stadium channel. Okay guys, sebelum tu kita subscribe dulu. Jangan lupa tekan tombol lonceng dia, lepas tu like dan share. Guys, wow. Okay, tajuk dia, dia kata mantap. Mbah Dahlan Iskan siap bangun stadion untuk Persebaya. Apa guys maksudnya? Persebaya. Adakah Persebaya tu Surabaya? Okey. Ke ada singkatan lain? Okey. Sorry guys. Okey. So tanpa kita berbasa-basi, kita langsung saja guys tengok video dia. Wow. Katanya stadium guys terbaru. Mungkin dia ikut nak dibuat dekat Surabaya dia kata. So tengok daripada arah sini macam dah cantik. Omi belum tengok guys video ni macam mana, tapi tak apa. So kita sama-sama. Thank you Oen Lanto. So tanpa berbasa-basi, langsung saya tengok video dia dengan kiraan 1 2 3 play. Saya mau ikut membiayai reklamasi 10 hektar tapi untuk stadion Persebaya. Oh, 10 hektar. So guys, ini Surabaya. Wow. Adakah ini mungkin okay, macam dekat luar negara guys, macam dekat Amerika gitu, dekat apa, yalah macam kawasan-kawasan Amerika gitu eh. Mungkin dia akan bangunkan Surabaya macam ni kot. Okey. Oh, tapi stadium dia tu guys. Sekejap, kita tengok dulu. So dekat Surabaya ini saya kira caci lebih berat karena melanjutkan meningkatkan yang sudah sangat bagus. Sangat bagus, betul. Ya, tapi kan tetap yang utama adalah jangan sampai ada banjir, iya. Jangan sampai ada jalan berlubang dan sepak bolanya harus menang itu. Wow guys, dia punya stadium tu guys. Om Bin suka guys sebab macam ni lah guys, kalau korang tengok Om Bin punya thumbnail, biasa kadang Om Bin letak guys color-color macam ni. Kalau Om Bin ni memanggil color cayan. Wow, cantiknya guys. Oh my god. Ini dah memang bukan ni lagi guys. Memang dah terlalu bertaraf. Bertaraf-taraf international punya. Oh, so dia akan bangun dekat Surabaya guys. Okay. Wow. Ya. Kalau itu sudah tercapai, menggerakkan masyarakat kan lebih gampang. Oh. Yang saya pengen sekali sebetulnya caci adalah bagaimana meneruskan ide Bu Risma mengenai yang disebut waterfront city. Okay. Oh, maknanya dia dekat waterfront guys. Oh my god. Ya Allah, cantiknya guys. Stadium dia. Dia kata dia akan mengalahkan stadium, kalau dia dah siap, dia akan mengalahkan stadium yang dekat Jakarta. Yang mana satu guys? Yang JIS ke apa?
GIS, Jakarta International Stadium. Hebat. Tapi Jakarta International Stadium itu pun kayak bukan ini juga tuh, bukan calang-calang juga, sebab dia antara yang paling keren sekali. Wow, tapi ini cantik kau. Oh my god, lawa kan? Umi suka dia punya color. Cantik color dia. So ni mungkin kira lakaran untuk pembangunan dia kot kalau dah siap nanti guys. Oh, luar biasa kau. Surabaya tu kalau nanti akan siap, jadi Surabaya tu akan jadi cantik, makin cantik guys macam tu. Oh, mesti makin sesak guys Surabaya. Amazing. Karena Surabaya ni kan orangnya perlu relax, orangnya perlu tempat rekreasi. Bagaimana kalau Waterfront City ini betul-betul ditangani, sudah dimulai dengan jembatan oleh Bu Risma? Apa gaya namanya Waterfront City? Itu menjadi unggulan Surabaya. Ini loh Waterfront City Surabaya. Bahkan misalnya, oh my god, sekejap guys, sorry guys, Om Bin banyak kena banyak post sebab Om Bin nak tengok apa bahagian-bahagian dia. Wow. Lepas tu dia ada menara guys kat situ, macam dia seolah-olah dia tu menara berkembar. Cantik kawasan situ. Oh my god, ya Allah, dah macam nanti dah sudah tentu guys jadi satu daya tarik untuk Surabaya. Oh, amazing. Om Bin teringat pula guys stadium sarang burung dekat Beijing, China. Wow, dia macam jadi ikonik gitu. Kira bangunan gedung ikonik terbaru. Okay. Kalau harus reklamasi sampai 300 hektar pun, ya dilakukan, ya, kan enggak apa-apa. Ya. Saya mau ikut ikut membiayai reklamasi 10 hektar, tapi untuk Stadion Persibaya misalnya. Masa Surabaya kalah di Jakarta? Iya. Jakarta, kemarin saya Pak, saya ke Jakarta, saya menyempatkan ke Stadion Jakarta yang baru, yang di tengah laut. Sebelahnya laut, sebelahnya ada rel kereta api itu, meskipun saya nggak bisa masuk ke dalam, karena kan ada orang bekerja ya. Saya lihat, Pak Suruh, Pak Suruh nggak masuk, itu bagus juga, kalau di luar itu. Tapi kalau kita di pantai lebih bagus lagi, saya ngalahkan itu, Nanti Pak, kita begini, reklamasi ke tanah 300 hektar atau 100 hektar saya tidak tahu. Karena pantai Kenjeran itu kan surutnya kan jauh. Lagi, I'm post nih guys, sorry guys, kalau orang... Ya Allah, cantiknya. Oh my god, luar biasalah Surabaya nanti guys. Amazing. Wow, terlalu, oh tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, terlalu lawa. Cantiknya. Wow, warna color cahayaan ni guys memang Om Bin suka juga. Oh cantik. Ya, sehingga reklamasinya mungkin agak jauh. Dia dekat waterfront. Tentu biayanya masih besar, tapi lebih ringan daripada beli tanah. Gila lah. Persebaya membiayai reklamasi 10 hektar misalnya, kemudian dapat stadion itu. Wow. Waterfront City menurut saya penting sekali bagi Surabaya, karena kita support, kita panas, taman-taman sudah sangat bagus. Cantiknya tapi kau. Kan harus tetap ada pelarian tuh. Ya, ini jangan... Omin macam wow, macam terlalu taksub garing keadaan yang macam ni. Mungkin maknanya selepas ni mungkin Surabaya macam ni gay keadaan dia. Oh, penuh dengan pencakar langit gay kat Surabaya tu, penuh. Amazing. Luar biasa, maknanya dekat apa? Kawasan reklamasi. Cantik, memang cantik sangat-sangat. Pelariannya dinikmati oleh orang-orang lain, betul-betul. Jadi industri sepak bola Surabaya itu terkenal masih banyak, masih tidak dilakukan lagi lah. Masuk ke stadion. Gila, gila sangat. Saya mau ke Jakarta, saya di stadion ini, oh mesti Jakarta ini. Wah, sip. Gitu lah, semuanya. Oh, yang ni yang GIS tu, guys. Okay, yang kat Jakarta. Yang super hebat, yang punya stadium. Rasanya yang GIS ni kan dah siap dah kot. Tinggal untuk finish dia.
Oh, macam tu dia punya keadaan ni untuk Surabaya tu. Okey. Wow. Gila lah. Lawa. Astaga guys, cantiknya tempat ni. Maknanya wajib Umin pergi nanti, akan datang. Moga-moga lah guys. Cantiknya kau, dia punya stadium. Siap tukar-tukar kali. Dia kata dekat reklamasi. Oh. Oh, so maknanya guys, kat situ dia akan bangun gedung-gedung pencakar langit semua kat situ. Nah guys, dah habis video dia. Oh. Amazing lah. Tak dapat dibayangkan guys dengan kata-kata. Tak boleh dikatakan dengan kata-kata, diucapkan dengan kata-kata sebab terlalu lawa, cantik. Lepas tu dia dekat waterfront dia. Kira kalau di Indonesia tu mungkin dipanggil reklamasi kot. Kira pulau buatan gitu. Oh. Cantik engkau. Macam terlalu keren, eksklusif gitu dia punya stadium. Dia dekat-dekat dengan tepi laut kira. Oh wow. Cantiknya guys kawasan tu. So itu saja guys video kita untuk kali ini. Thank you juga pada Oilanto sebab suggestkan video ni guys. Umi tak tahu langsung guys, kira baru hari ni Umi tahu. Wow. Okay. Macam taksub gitu dengan keindahan apa, mungkin binaan dia kawasan kat situ. Cantik dia punya design. So itu sahaja guys video daripada Umi. Thank you so much untuk kali ini. Dan terima kasih juga banyak-banyak untuk sokongan korang pada video daripada Umi. Thank you so much guys. Semoga korang sentiasa sehat. Jangan lupa guys, coronavirus terlalu banyak sekarang ni kat Malaysia. Kesnya semalam ada 26,000. So memang kita akan duduk lagi lockdown lagi sampai mungkin bila-bila. Kecuali kalau dia jadikan benda lain sebagai endemic punya. Okay, so itu sahaja guys. Dah, thank you so much. Dah.